Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Berita TVMU. Ketua Komisi 7 DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, sesalkan beras impor Bulog yang dijadikan makanan ternak. Ia meminta kepada pemerintah untuk menjaga kualitas beras Bulog dan menghentikan segala macam kegiatan impor beras. Akhirnya beras Bulog itu jadi makanan ternak. Pernyataan Gus Irawan Pasaribu itu disampaikan dalam wawancara khusus dengan wartawan TVMU di Medan seputar ramainya pemberitaan sebuah media lokal yang menyebut beras Bulog menjadi bahan baku makanan ternak. Tahun 2018, pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras, sebanyak 20 ribu ton beras dari India dan Thailand masuk ke Sumatera Utara, namun kemudian beras impor yang dikelola Badan Urusan Logistik itu menjadi makanan ternak seperti babi, anjing, dan bahan baku makanan bebek. Gus Irawan, Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara yang juga mantan Dirut Bank Sumatera Utara, menyesalkan terjadinya pengalihan penggunaan beras impor yang dikelola Bulog itu. Kegiatan impor berbagai kebutuhan dalam negeri, kata Irawan, akhirnya menjadi bancaan mafia. Saya kira pada saat mengganti istilah raskin, beras miskin menjadi beras sejahtera, wah kita sih senang. Di pikiran saya waktu itu, dengan perubahan nama itu, kualitas juga berubah. Ternyata kualitasnya sama saja. Sehingga kalau kemudian itu tidak dikonsumsi oleh masyarakat, adalah disebabkan memang tidak layak konsumsi. Akhirnya beras Bulog itu jadi makanan ternak. Saya himbau ya kepada pemerintah, ini rakyat penerima beras sejahtera itu pun adalah manusia. Tentu harusnya beras Bulog itu yang memang layak konsumsi gitu loh. Jangan kemudian akhirnya ternak yang dikasih makan ya. Nah saya kira ini satu pembelajaran dan kita sebetulnya miris juga. Kita ini menyebut negara agraris, tapi produk-produk negara agraris kita impor, beras diimpor. Kita nggak tahu, padahal sesungguhnya di dalam kampanye pemerintahan dulu ya, di dalam kampanye itu akan mencetak sekian juta sawah. Mana sawah yang dicetak itu? Dan akhirnya sekarang kita ini dibanjiri beras impor. Dan itu di momentum di mana para petani kita akan panen. Ini kan akhirnya berasnya tidak dimakan oleh manusia, tapi dimakan ternak. Kemudian juga harga gabah dari petani kita yang panen juga turun. Nah jangan salahkan kemudian banyak pihak sesungguhnya melihat soal impor-impor ini, mau impor beras, mau impor daging, impor BBM, ini ada permainan. Jangan salahkan orang itu gitu loh, kan seharusnya kita bisa swasembada. Iya kan, saya tahu juga di sektor saya sebagai Ketua Komisi 7 bidang migas misalnya ya, ini kita keenakan mengimpor dan orang akhirnya menduga-duga dan memang di masa lalu impor itu adalah mafia. Saya jangan salahkan sekali lagi ya, memang ada mafia di situ. Ada orang yang mengambil keuntungan, ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan itu. Tapi mestinya pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, nggak boleh dong pemerintah kalah dengan mafia itu. Negeri ini negeri berdaulat, tapi faktanya hari ini pertanyaan besar, apakah kita masih berdaulat? Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.